Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat tani bersama channel Bapak Kefatir Nurseri. Hari ini saya mau update hasil dari stek daun begonia Masoniana Iron Cross atau biasa disebut begonia tapak macan. Ini adalah bukti nyatanya ya, kalau stek daun begonia itu mudah sekali. Yang penting media tanamnya tepat atau media semennya tepat dan juga dijaga untuk kelembaban media semennya. Ini adalah cara yang paling mudah dan paling praktis dan juga bisa menghasilkan tanaman baru yang banyak. Ini saja dari satu daun begonia ini bisa dapat banyak calon begonia baru. Jadi teman-teman nggak usah ragu untuk melakukan stek daun begonia ya. Untuk bagaimana cara steknya itu ada di video saya yang sebelumnya, atau bisa klik link di atas ya. Jadi teman-teman kalau punya begonia, kalau dikira daunnya sudah tua atau mungkin ada yang robek, daripada dibuang sayang-sayang, mending teman-teman bisa melakukan stek daun ya. Kalau saya, karena memang saya ini petani, jadi saya emang sengaja kalau daun yang tua pasti langsung saya potong dan langsung saya lakukan stek daun. Rata-rata kalau untuk tanaman begonia perbanyakannya saya menggunakan teknik stek daun. Bisa dilihat ya, sini adalah semua hasil dari stek daun. Intinya kalau stek daun itu sangat mudah sekali. Yang penting adalah media semai, pengontrolan kelembaban medianya, dan juga penempatan. Untuk cara semainya ada ya di video saya yang sebelumnya. Sekarang saya update hasilnya sebagai bukti bahwa stek daun begonia itu mudah sekali. Hampir rata-rata setiap petani begonia ya, seperti saya dan teman-teman saya juga kebanyakan menggunakan teknik stek daun, karena dari satu daun ini bisa menghasilkan minimal 8 lah sampai 10 pohon begonia baru. Jadi ini adalah cara yang paling hemat dan efisien ya untuk perbanyakan begonia. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini makin maju dan berkembang. Semoga semakin menginspirasi teman-teman untuk bertani ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.